Halo bosku, berjumpa lagi bersama saya Bayo Galung ya. Sudah sangat lama tidak ada bikin konten lah. Maklum teman-teman, saya baru sehat ya. Saya sakit selama ini. Sakit rindu. Oke, di video kali ini saya akan Di video kali ini saya akan mencari nah yang namanya ratu rayap. Kalau teman-teman penasaran apa itu ratu rayap, nanti saya perlihatkan di dalam video ya. Ratu rayap ini sejenis rayap. Jadi rayap ini ada induknya, induknya yang besar ya. Nanti induknya itu akan saya makan. Konon katanya ratu rayap ini berfungsi untuk menyehatkan badan, membugarkan seperti itu teman-teman ya. Kalau badan kita pegel-pegel, entah kecapean, nanti kalau kita makan itu ya bisalah untuk meringankan badan kita. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya dan mencari ratu rayapnya ya. Ratu rayap nanti akan nampak seperti apa, di bagian mana dia tinggalnya. Oke, kita terus dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, mari. Oke guys, inilah tanah rayapnya ya. Ini kawan saya lagi menyari. Oh, ini namanya rumah rayap. Jadi di dalam ini ada dia sejenis apa ya teman-teman ya? Sejenis ratunya. Oh, jadi ratunya ini lumayan besar lah. Dia sejenis apa dibilangnya? Sejenis ulat, cuman besar, ada sebesar jempol lah. Ini fungsinya kalau kita makan bisa untuk menguatkan kita ya dalam bekerja gitu kan. Untuk terus menghilangkan badan-badan yang pegel-pegel. Terus? Nah, ini ya. Inilah cara mencarinya ya, harus kita lubangi. Jadi dalamnya agak jauh teman-teman. Konon katanya ratu rayap ini bisa jadikan obat ya. Ya sejenis obat untuk pegel-pegel gitu. Untuk kalau kita capek, untuk biar cepat ringan badannya seperti itu. Oke, jauh ke dalam sana. Jumpa. Belum jauh. Dia agak payah teman-teman ya. Nah, kita ngambilnya harus pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan, induknya gigit semutnya. Kayak tentara-tentaranya itu kan. Kayak bodyguard-bodyguardnya itu. Deket deh. Belum. Nanti pecah kali. Belum ada jempol ya tadi. Apa ini? Bukan. Bukan. Ini paling lembutnya kan? Itu lembutnya. Berarti agak dalam lagi dia. Ini ya. Gak ada awas. Kalau aku bilang tadi kan belum semuanya. Nah itu dia teman-teman ya. Iya, di dalamnya bentuknya seperti hotel. Ambil ha. Antang. Nah. Ini dia. Ada dia. Mantap. Oke, ini dia teman-teman ya. Di dalamnya ini terdapat ratunya ya. Ratunya ibaratnya rajanya. Nah, nanti itu yang akan kita makan. Memang nampaknya agak gelis sih teman-teman. Dia modelnya apa ya? Modelnya ih, pokoknya gelis dan ya. Cuman kalau udah terbiasa makan ya nggak apa-apa sih ya. Kalau teman-teman mau coba ya silahkan, cuman kalau pertama-tama nanti ya namanya agak gimana ya, agak wow gitu. Nah ini dia tentarannya. Oh ini dia ya, kalau gigit teman-teman berdarah juga ini. Oke, nah ini ratu tentaranya, penjaganya semua nih, banyak. Oh, ini lagi dalamnya tuh. Oke, sekarang kita akan membukanya.
dan kita coba untuk memakannya. Makannya bisa dinampain juga lah. Oke, ini akan coba kita buka ya, biar seperti apa. Biar teman-teman kalau penasaran nanti saya perlihatkan. Aduh, ah ini kan gigi dia. Cara bukanya pun seperti ini, teman-teman. Nanti kita cari dulu dikit celahnya, baru kita congkel dia. Congkel pakai tojok maksudnya. Itu tojoknya pelan-pelan ya, guys. Nah, itu udah nampak itu, guys. Gigi dia. Belum nampak deh, teman-teman. Congkel lagi. Congkel lagi. Udah bisa nyentuh. Ah, itu dia. Nampak, teman-teman? Itu mah. Ah, itu dia. Itu dia rajanya ya. Kalau dibilang ratu rayap bukan raja sih, ratu. Keras. Tunggu ya. Biar kita keluarkan dia. Nyepit dia. Coba congkel ya. Congkel dikit. Harus kena nanti induknya. Oh, sana dia. Induk sini sini. Bentar ya guys ya. Ah, ini dia. Ini dia barang ya. Barang mahal nih. Kalau saya sih sering juga makanin, teman-teman. Karena untuk karena saya kerja berat kan. Jadi cocoklah untuk dibawa kerja. Ah, ini dia. Ratu rayap. Nah, dia kan dijaga sama tentara itu. Ah, ini dia. Dia makannya langsung aja, teman-teman. Au, kemudian. Mau kau makan? Siapa? Kita kan enggak kalau aku makannya. Oke, teman-teman ya. Kita akan coba memakannya. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini bagi menurut saya sih, kalau saya memakan ini ya badan saya jadi enak. Ya kalau teman-teman mau coba, tapi ini jarang ditemukan kalau di kota, teman-teman. Ini adanya di hutan ya, seperti tanah-tanah mineral seperti ini. Saya akan coba menelannya. Dan kalau teman-teman merasa gilo ya jangan ditengok ya. Oke. Nanti saya akan buktikan atau saya tunjukkan efeknya gimana ya. Oke. Ah. Nyos. Oke, teman-teman, itulah tadi videonya tentang ratu rayap ya. Ini dia sarangnya. Ini. Ini kan masih congkel-congkel juga lagi, guys. Nah, masih nyari ini mana masih ada. Bawa itu. Lagi. Oke, itu bukan untuk dimakan setiap hari ya. Itu bagi orang-orang yang bekerja-bekerja berat. Itu sih menurut saya, teman-teman. Entah kalau menurut teman-teman yang ada di sana ya. Ratu rayap itu apa sih? Nah, itulah namanya ratu rayap. Ini yang ada gundukan tanah seperti ini ya. Banyak sih di daerah sini banyak. Oke, sekian dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like dan komen. Semoga rezeki lancar dan sehat selalu. Oke, sampai jumpa.